Dari mana asal kita?
pasang untuk ikhlas melawan Belanda di negeri yang itu merupakan sebuah rakyat yang asal tuan senang dan penjilat siapa yang ingin kita kasih kedudukan. Oke, pasti oke. Mereka mau melakukan seperti itu. Oke, sir. Itu akan mudah untuk kita adu domba. Dan yang lebih menakutkan sih, kita harus miskinkan itu orang-orang di bumi. Kita bikin suasana resah, mencekam dan menyakutkan. Kita jarah hasil panen mereka, kita rampok harta mereka, dan yang lebih asik lagi sih, kita ambil anak gadis-gadis mereka yang cantik-cantik. Kita jadikan buat komandan kita dan saya. Terus gimana sir? Kami mau juga yang muda-muda, yang janda-janda. Ya, kita tangkap semua. Ah, kalian-kalian yang janda-janda aja. Bila perlu, bikin janda dulu. Tembak itu suaminya. Gol. Kalau soal itu sih, rasanya saya juga belum terlalu tua. I am strong. Tapi ingat, para pemberontak-pemberontak di Padepokan itu pandai sekali berkelahi. Kalau melawan, kita tembak, sir. Mana yang lebih cepat? Tendangan mereka atau peluru? Kita habisi semua mereka. Mana yang lebih cepat, sir? Tendangan atau peluru? Gus, kalian ini ngomong apa? Misi kita yang utama menduduki dan menguasai wilayah Jambi adalah untuk mengeruk hasil panen penduduk, mengeruk hasil tambang, mengeruk hasil rempah-rempah. Yes, sir. Kita adu domba penduduk. Kita kasih upah tecunguk-tecunguk pribumi itu untuk menjadi mata-mata kita. Good.
kita kasih kesenangan kepada para pribumi-pribumi yang mau menjual negerinya. Setelah yes. itu kita ini peta untuk kita penyerangan Belanda. Untuk yang sayap kanan, Kapten M. Daud memimpin. Siap, Komandan. Untuk yang tengah, Antum Pojurit memimpin. Siap. Kalau untuk yang sebelah kiri, itu Bang Udin Mahir. Siap, Komandan. Gadis cantik, mau kemana? Boleh abang bantu kamu? Sini abang gendong. Jangan sentuh aku. Ini kau menyentuh aku tiram. Wow. Jangan galak-galak cantik. Abang makin suka. Hei gadis cantik. Jangan mendekat. Kenapa tidak berani boleh mendekat? Aku kepiri kamu. Abang mau sama kamu. Yap, gerak. Wadah, latih. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Jadi, marilah latihan ini kita buka dengan berdoa. Berdoa, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, kita berlatih pencak silat ini bukan untuk sok jago-jagoan atau untuk berkelahi. Melainkan kalian berlatih pencak silat ini untuk ikut serta membantu para pejuang dalam misi kemerdekaan. Jelas adik-adik? Jelas. Yes. Jadi siapapun yang akan berkhianat, siapapun yang berkhianat, saya ulangi lagi, akan berhadapan kita semua. Jelas adik-adik? Jelas. Ya, rentangkan tangan. Gerak. Satu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sikap, enam, 23. Yap, yep, satu, yep. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, enam, 25, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, saudaraku, adakah yang mempunyai kemampuan untuk diri? Kapten, siap? Siap, ada. Siapa? Saya, Komandan. Kapten M. Daud, silakan maju. Siap. Siap.
di sini? Hah? Siapa pribumi yang berani masuk? Kita bawa saja. Kita. Bawa naik. Siap, Komandan. Ya, Komandan. Hei, todong senjata saja. Kamu tuan. Angkat kepalamu. Kat. Kamu tuan. Kat. Kamu orang pribumi berani datang ke pantai. Apa maksud kamu? Ampun tuan, kami berpihak kepada tuan. Kami ingin menawarkan kerjasama tuan. Bohong. Tuan. Tuan. Ampun tuan. Apa yang kamu janjikan untuk kami? Nyawa kami terhanyut tuan. Apa yang kamu janjikan untuk Belanda? Hidup dan mati kami tuan. Benar kain. Bohong kamu. Tuan. Oke, tahan. Ini salah satu orang-orang pribumi yang bisa kita manfaatkan sebagai mata-mata. Mau kamu? Mau tuan? Datang ditembak. Tidak tuan. Awas, kalau bohong kami tembak kamu ya. Yo tuan. Baiklah, kita berlatih pertarungan. Sambung. Silakan adik-adik duduk mutar. Siapa? Duduk mutar, ya. Silakan mengambil tempat. Baiklah, sudah siap kalian? Ya. Ya. Coba adik Jul sama Iqbal, maju. Selanjutnya, Saudara Syamsuddin Uban, silakan.
Yusuf, silakan. Ya. Di tempat gerak. Baik, kembali saya tekankan bahwa kalian berlatih bela diri, berlatih pencak silat tidak untuk sok jagoan. Mengerti? Siap, mengerti. Melainkan untuk membantu para pejuang Jambi untuk membela kebenaran, untuk meraih kemerdekaan. Siap? Siap. Baiklah, siap gerak. Mari latihan malam ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Merdeka! Merdeka! Ya, tanpa penghormatan, bubar jalan. Jangan sampai berus sebelum ada perintah dari Kolonel Abu Jani. Siap, Mayor. Kita tidak gentar sedikit pun.
Ayo Sunoto, silakan pilih senapan mana yang Bapak mau. Pokoknya kita tidak terserah. Tidak, Madan. Saya akan tetap menggunakan pedang samurai ini. Ayo Sunoto, Belanda menggunakan senjata otomatis. Kita kalah persenjataan. Jangan ragukan kemampuanku, saudara-saudaraku. Aku sudah siap mati untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Belanda, Belanda! Turunkan senjatamu! Kita duel satu lawan satu! Sini kau kalau berani! Akan ku minum darahmu!